Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel LLD kembali. Kali ini gue akan bermain hero baru ya di patch 3.5 nih, yaitu Anka ya. Buat yang nanya-nanya kenapa gue jarang upload, mohon maaf karena laptop gue lagi rusak ya, lagi diperbaiki juga. Jadi gue nggak bisa upload video-video yang bagus. Ini juga karena banyak yang minta, terpaksa gue buat satu rekaman ya. Mohon maaf videonya belum bisa 1080, kayaknya ini max cuma 120 ya, tapi ya gua usahain. Ini gua main casual ya, casual main Anka, dan kemungkinan gua bakal ini berebutan lane sama si Varia karena tadi dia soft pick mid lane. Tapi nggak apa-apa ya, di sini gue cuma mau bantu-bantu kepada player-player Vainglory yang pengen main Anka yang nggak tahu cara mainnya ya. Kalian bisa lihat, jadi ini bukan soal menang kalah ya, jadi santai aja. Yang penting fokus gimana caranya bermain Anka. Jadi di kali ini gue akan menggunakan build yang menurut gue lumayan bagus ya. Jadi ada beberapa build Anka ya yang masih dicoba-coba orang, tapi menurut gue ini sedikit bagus ya, cocok playstyle masing-masing sih. Jadi di modern early game itu masih agak rada susah ya. Jadi di modern gue bakal farming terus. Ke mid lane, jadi early game, fase early game itu kalian santai aja, farming. Jadi skill satunya itu ngelempar dagger. Jadi kalau kalian mengenai musuh, kalian bisa blink ke area musuh yang terkena ininya. Jadi misalnya gini, akan kena tuh, gue nggak bisa blink, soalnya dia dekat turun tadi guys. Di buruk. Menit-menit sampai menit 45 gue bakal farming dulu karena memang Anka butuh farming. Nah, blink itu jadi kalian punya waktu 2,2 detik kalau nggak salah ya. Gue bakal mati, gue nggak bisa bantu, dan gue nggak mau bantu ya. Karena gue gak bisa ngapa-ngapain juga karena early game. Cuk. Step pertama yang gue bakal buat nih shatter glass ya guys, shatter glass jadi buat bikin damage. Jadi ketika kalian blink itu setelah menggunakan skill satu lagi ya, kalian dapat movement speed ya, which is berguna banget. Kalian bisa kabur atau apa, buff gue udah lagi. Jadi buff di patch 3.2 tuh semua jungle itu spawnnya 2 menit ya. Setiap 2 menit di spawn. Jadi kalian atur-atur timing sendiri. Ya, mungkin ini juga musuhnya nggak terlalu jago, tapi ya fokusnya di ini ya. Fokusnya di cara bermain Anka yang bagus. Oke, kembali ke lane. Terus aja diambil farming dulu ya. Coba
Asin. Lawan gue dia. Oke, jadi cara main angka itu keluar masuk guys. Tuh. Oh, dia gak kena. Oke. Ada orang di sini. Aduh. Ketok. Oke, nice. Kata kelas sudah jadi. Kali ini gua akan bermain sedikit agresif ya guys. Gold sekarang dipegang gua terbanyak ya, cuma beda 500 sama. Ah, miss. Untuk kill beberapa orang. Tung. Keluar masuk, keluar masuk guys. So, jadi ultimate-nya kalian gunakan itu untuk kabur ya. Buat kabur atau buat nge-dodge skill musuh kalau kena stun atau terciduk gitu kan, kalian bisa kabur. Jangan fokus di damage ya. Gua steal aja guys karena ini casual. Gua gak peduli. Mending gue gue dong ini. Oke, gue dimakan. Dia coba setel ini. Gak bisa. Gak di-push dulu. Dulu. Next item yang bakal gue buat itu clockwork ya guys. Clockwork biar enak. Oke, saatnya membantu teman-temanku. Clockwork ready. Keluar masuk guys, jadi kalian nggak harus selalu stay di dalam ininya, di dalam fight, jadi kalian keluar masuk, keluar masuk. Tadi gue menggunakan ulti buat maju ke depan guys. Hmm.
Jadi tadi gue biarin, biar gue sendiri nggak overextend guys. Masuk lagi, mati. Oh, dodge. Sakit hati gue di dodge. Jadi skill satu kalian itu juga ada ini ya, additional damage. Supaya lebih tanky lagi guys. Pokoknya kalian selalu skill 1, tunggu waktu yang tepat, masuk. Tapi ingat, jangan terlalu overextend guys. Ya, jadi ini maksudnya not pro ya. Jadi pokok, tapi intinya kalian itu bermain angka itu kalian harus keluar masuk keluar masuk. Jadi ini videonya bukan kasih lihat gue main jago main angka ya, bukan. Tapi lebih ke ini, lebih ke bantu kalian cara bermain angka yang bagus. Jadi kalau kalian gunakan skill 1, kalian jangan stay, jangan mukul basic attack ya, karena kalian hero CP. Jadi gua loncat masuk keluar masuk lagi, siklusnya gitu guys. Jadi kalian keluar masuk keluar masuk. Waduh, kasih gue, kasih gue.
Waduh, dia ngambil. Astagfirullah. Astagfirullah, pentakill. Oke okay guys, jadi itu gameplay yang untuk ini ya, buat fun aja. Jadi ini buat cara bermain apa Nanka yang bagus. Jadi skill 1, kalian masuk keluar. Skill 1, masuk keluar. Jadi kalian jangan terlalu lama stay. Nah, buat untuk ulti, kalian jangan fokus damage ultinya, tapi kalian lebih fokus ke damage untuk ngedodge ya, buat ngedodge. Karena di team fight, jadi ini kan masih lawannya masih ampas lah istilahnya, jadi lebih ke fokus di ini ya. Kalau kalian lawan pro nya, kalau udah mulai tier 8, tier 9, tier 10 itu banyak hero-hero yang ada crowd control, stun, ya, ada root dan lain-lain, itu lebih penting buat ngedodge itu daripada kalian fokus damage. Damage-nya itu kalian selalu masuk keluar masuk keluar masuk aja. Damage-nya damage ini cicil ya, cicil. Jadi nggak terlalu assassin banget, cicil. Oke okay guys, thanks for watching. Mohon maaf videonya belum bisa 1080, tapi nanti kalau udah laptop udah balik yang bagus, gue akan buatin video yang lebih baik. Thanks for watching.